Ikulah pengajuan bangunan restoran McDonald yang berada di kawasan Sipin, Kota Jambi. Sayangnya pengajuan dilakukan secara ilegal, hingganya ketiga Senin siang sejumlah personel Satuan Polisi Pemang Kota Jambi mendatangi tempat tersebut dan menghentikan kegiatan pengajuan sekaligus melakukan penyegelan. Kasus yang ditemukan adalah perbuatan yang melanggar Perda Kota Jambi nomor 3 tahun 2015 tentang bangunan dalam penyegelan yang dilakukan, Pol PP menempelkan stiker berkalimat segel dan tentang pelanggaran proyek. Kabit PPID Sapu PP Kota Jambi Said Faisal mengatakan pengajuan proyek tersebut selain tidak ada IMB, juga tidak adanya amdal lalin dan izin lingkungan. Penghentian pengajuan akan diberlakukan selama pemilik usaha tidak memiliki izin-izin tersebut yang sah. Karena uh, aktivitas pembangunan ini tidak dibarengi dengan perizinan. Jadi perizinan belum uh, selesai, namun kegiatan pembangunan sudah terlaksana. Jadi misalnya masalah dokumen lingkungan itu belum ada, amdal lainnya belum ada, dan BMP-nya pun belum ada sama sekali. Said menjelaskan kalau bangunan MACD Eko telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu dan target selesai akhir bulan Februari. Pemerintah Kota Jambi telah menghimbau dan memberikan peringatan berkali-kali kepada pihak pengusaha tentang kasus yang terjadi namun tidak diindahkan. Suci Mahayanti, Jambi TV.